Okay guys, kita nak mengukus nasi tu ah. Kita pula nasi lemak kukus. So bahan-bahannya beras tu dalam 3 cup, ya cawan, kami dah bersih, dah tos, pasia, bahan seterusnya daun pandan kami pakai dalam 3 helai daun pandan. Pasia bawang merah dalam 3 biji dengan sedikit halia, dah dihiris halus contoh. Semestinya mempola nasi lemak santan lah. Garam tak kita masukkan dalam santan tu. Untuk cara kami lah masak ah. Kita gaul dengan naik santan tu ah. Oh, dingin gila nak makan nasi lemak. Kami pola cara kami lah. Kami masukkan beras tu tadi ah ke dalam steamer tu. So, seterusnya kita ambil bahan tu daun pandan, bawang tadi udah diiris halus, bawang merah ha? Halia udah diiris halus juga. Nah, kita tabur je siap. Kita beri sikit-sikit lah air santan tu. Udah diberi garam. Santannya terpulang dengan kita orang ah. Masya kelak kita beri lagi air santannya. Kita cek lagi dalam 10 minit. Beri lagi air santan. Okey. Okey guys, kita panaskan minyak. Kita nak goreng ayam nok kita dah marinate tadi. Ayam goreng berempah tadi ya. Masukkan ayam ah. Sampai masak, oke? Okay. Asia kita dengar hasilnya. Oke. Okay. So, final step. Maka, lah kita dengar hasilnya. Oke okay, guys, kita cek nasinya. Nasi kita kukus ha. Dah nak masak tok nasi lemak kita, haruman semerbak je baunya, hampir nak masak. Apa perlu tak buat tambah lagi santan ha. Contohlah kita pula mengukus ha. Cek tambah santan. Si lemak masak tu. Okey. Dalam 15 minit kelak masaknya. Okey, kita nak hasilnya. Kita tunggu 15 minit. Jadi masaklah nasi lemak kita, nasi lemak kukus. Daripada nasi lemak
biasa ya, kami prefer style kukus. Okey, kita nangah hasilnya. Alright.